nama Armada kan kayak bukan nama pertama nih, dengar-dengar Armada ini sebelumnya namanya Kertas. Kenapa sih bisa ganti nama kayak gitu nih Kak? Siapa nih yang mau jawab? Kak Mai atau Kak Andit nih? Kertas itu tuh dari 2005 terbentuk. Mai itu malah masuknya di Armada. Okay. Jadi 2005 itu Kertas terbentuk dengan personil lama itu kan. Terus kita ganti nama tuh di 2007. Nah, kita ganti nama di 2007 baru masuklah Mai pas jadi Armada gitu loh di 2007 itu ya. Ya gitulah pokoknya beda 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 ini juga. Beda personil juga pas saat Kertas itu gitarisnya juga bukan Mai dulu. Okay. Beda Tapi ada itu kan. Kertas itu dari zaman kita indie, terus pertama kali kita mencoba major label, ya banyak banyak terbentur masalah, akhirnya kita ganti nama, kayak membubarkan diri lah ganti nama, akhirnya bikin lagi jadi Armada gitu loh. Jadi kayak emang ada pembubaran gitu ya kak ya. Jadi kayak pengen ada identitas baru gitu mungkin kayak untuk biar move on gitu nggak? Enggak juga, karena kita Oh ke nggak. waktu itu juga mengharuskan ganti nama tuh karena apa ya, saat itu tuh melewati proses sidang. Lewat proses sidang karena namanya juga nggak bisa dipakai kan saat itu kan. Oke. Makanya kita ganti ganti nama tuh sama dianggap kayak membubarkan diri, udah kayak bikin bikin baru aja gitu. Oke, Kak. Akhirnya Mungkin. jadilah Armada. Armada itu juga gabungan nama kita, Andit. Armada Andit Rizal Rada Mai Endra Rada ya. Oke. Gabungan nama. Kenapa sih perubahan itu bisa terjadi dan apakah perubahan itu membawa suatu hoki yang mungkin tidak terlupakan gitu, Kak? Jawab, Andit. Andit. Kalau dibilang hoki sih enggak ya kayaknya kalau maksudnya. Hoki karena nama itu enggak lah. Armada itu pernah keluar album pertama dan ya enggak naik, maksudnya Nggak langsung gitu ya, Kak ya? enggak lagu-lagunya juga enggak bisa dibilang enggak meledak lah maksudnya gitu kan. Malah kita di album kedua yang lagunya booming lah bisa dibilang gitu. Jadi kalau mau dibilang hoki karena nama ya enggak. Karena Oke. usaha. Karena usaha ya, bukan Ya, sekedar karena nama ya, Kak. usaha pantang menyerah, maju terus gitu kan, nggak mundur-mundur gitu. Maju terus pantang mundur kayak judul albumnya kita. Gitu. Oke, Kak. Ayam kalau diaduk-aduk jadi cair. Seriously, diaduk kayaknya ya. Kok perlu luar negeri gimana ya? Ini demi kemajuan bangsa Indonesia. Isu kebangkitan PKI ini dihentikan. Medcom.id, a part of Media Group News.